kakak Nabila, kakak dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Surabaya. Kali ini Kak Nabila mau mendongeng dengan judul Serigala yang Baik Hati. Yuk langsung simak ceritanya. Serigala adalah binatang yang paling ditakuti di dalam hutan. Semua binatang pasti akan takut ketika melihat serigala. Namun ternyata ada satu serigala yang berhati baik. Serigala yang baik itu ingin berteman dengan semua binatang yang ada di hutan. Sayangnya para binatang lari ketakutan ketika melihatnya. "Aku takut dengan serigala. Kemarin ada serigala yang memburu temanku," kata salah satu ayam terlihat cemas. Mendengar hal itu, teman-teman binatang lain merasa ketakutan. "Benar katamu, ayam. Aku juga pernah melihatnya. Serigala adalah binatang yang paling menakutkan. Ia memiliki gigi yang tajam dan kuku yang panjang. Hii, seram," sahut kelinci. "Belum lagi saat berteriak, lelongannya membuat bulu kuduku merinding," ucap rusa yang tak mau kalah dengan teman-teman binatang yang lainnya. Tiba-tiba, serigala yang baik datang menghampiri mereka. Ia tersenyum ramah, menyapa semua binatang yang ada di sana. "Hai teman-teman," sapa serigala itu. Melihat kedatangan serigala, semua binatang langsung lari kocar-kacir. "Lari, ada serigala jahat, nanti kalian diterkam," teriak ayam dengan sangat kencang. Semua binatang pun pergi menjauh. Hal ini membuat serigala sedih. Ia ingin memiliki teman, tapi mengapa semua binatang di hutan menjauhinya? Suatu hari, serigala baik hati berjalan-jalan seorang diri di hutan. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan. "Tolong, tolong aku, tolong!" Terdengar suara teriakan minta tolong. Serigala pun mencari asal suara itu. Rupanya, itu suara ayam. Serigala pun mendekat dan melihat bahwa kaki ayam sudah diikat dan sepertinya ayam sudah siap dibawa pulang dan menjadi santapan makan malam. Serigala pun langsung berpikir bagaimana ia dapat menolong ayam. "Aha, aku mempunyai ide," ucap serigala. Serigala pun langsung mengandang pemburu itu dan melolong sekejang-kejangnya. Kemudian ia menunjukkan gigi-giginya yang tajam. Melihat serigala itu, pemburu pun lari tunggang-langgang. Tanpa sengaja, ayam hasil tangkapannya pun lepas. Setelah pemburu itu pergi, serigala pun mendekati ayam dan membuka ikatannya. "Kau tak apa-apa, ayam?" tanya serigala. Awalnya ayam merasa takut. Tapi begitu melihat keramahan serigala, ketakutan ayam pun hilang. Aku tak apa-apa. Terima kasih, serigala," ucap ayam. Sejak saat itu, semua binatang di hutan sadar bahwa ada serigala yang baik hati. Serigala itu pun menjadi teman mereka. Mereka pun hidup damai bersama-sama.